Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di tutorial algoritma genetik terbaik di YouTube ya. Bahasa Indonesia terbaik, oke ya. Jadi good luck buat kalian semua nih yang siap untuk belajar tentang algoritma genetika, oke ya. Jadi kita sekarang akan bahas nih, kita akan bahas tentang apa? Kita akan bahas tentang ini ya. Algoritma genetika. Oke, mantap, mantap. Nah, jadi apa sih ini ya algoritma genetika buat yang udah datang ke video ini? Nah, jadi gini, algoritma genetika itu adalah sebuah cara ya, cara untuk mencari sebuah solusi. Jadi mencari solusi, oke, dari permasalahan. Nah, dari permasalahan. Kita punya sebuah permasalahan nih. Misalkan saya punya ini adalah kita punya grafik gitu ya. Misalkan saya punya data pengaruh antara mata uang gitu ya. Jadi ini harga mata uangnya. Misalkan di sini adalah dengan tingkat kesenangan masyarakat. Misalkan ini kesenangan masyarakat gitu ya. Tulisan saya bagus ya. Oke. Nah, terus kita punya grafiknya kayak gini. Nah, misalkan kita punya grafik kayak gini kan. Oke. Nah, misalkan ternyata ini, nilai ini adalah nilai yang terbaik. Jangan, nilai maksimum ya, salah. Nah ini, adalah nilai, ini bukan nilai terbaik, nah ini adalah nilai terbaik. Nah kita mau cari nih, nilai yang ini, gitu. Jadi kita cari kan, berapa sih mata uang yang terbaik gitu untuk kesenangan masyarakat. Nah misalkan yang terbaik adalah yang ini. Nah kita pengen cari nih, si nilai ini yang mana. Nah kita bisa menggunakan sebenarnya di teknik komputasi itu ada beberapa algoritma pencarian ya. Jadi ini saya kasih contohnya. Jadi pertama ada algoritma pencarian ya. Sebelum kita masuk ke algoritma genetik, itu ada banyak. Jadi misalkan yang pertama itu ada first search ya. Banyak ada di first search, ada breadth. First search ya, yang kalian mungkin udah pernah belajar. Terus misalkan di sini ada lagi, misalkan kayak Astar gitu ya, ada Jikstra dan sebagainya. Oke, nah terus muncullah yang namanya genetik algorithm. Oke, bedanya apa? Bedanya yang ini ya, itu kita sebut sebagai procedural search. Oke. Ini jadi ada prosedurnya. Jadi misalkan step satunya ngapain, terus nanti udah gitu langkahnya ke yang mana. Jadi prosedural gitu ya untuk mendapatkan nilainya. Nah, di sini jadi si procedural search ini yang akan berpengaruh sama kemampuan mencari dari si ininya ya, si algoritma-algoritma ini. Nah, genetik algorithm bedanya adalah dia itu termasuk pada genre, oke ya, genre random search. Oke ya. Kenapa berguna daripada ini? Nah, bergunanya adalah random search. Itu akan berguna kalau misalkan permasalahan kita sangat-sangat non-linear. Oke ya. Contohnya adalah yang ini. Ini kalau misalkan non-linear, kalau persamaannya gini doang, kita bisa langsung tahu kan nilai ini berapa. Ya, dengan cara pakai matematika gitu. Misalkan kita cari turunan pertamanya harus yang 0. Berarti di sini kan ya. Turunan pertama 0, misalkan dx, dy-nya sama dengan 0. Kita dapat langsung nilai ini. Oke ya, dengan derivatif. Nah, kalau misalkan data kitanya tuh wah gitu. Nah, gimana coba carinya? Susah kan? Oke. Oke ya, itu kalau misalkan pengen tahu yang lebih banyak, silahkan cari bukunya banyak ya. Jadi di sini mah kita akan bahas tentang introduction-nya aja. Jadi gitu. Oke, nah sekarang genetik algorithm itu apa aja sih yang dia lakukan sebenarnya sampai dia bisa melakukan random search seperti itu gitu. Nah, jadi di sini ya bapaknya yang bikin ini adalah namanya Goldberg itu dan Holland. Itu kalau kalian pengen baca ini ya, orang ini orang yang jejen itu jejenius. Jenius mereka bisa menemukan tentang algoritma yang terinspirasi dari teori evolusinya si Darwin gitu ya. Jadi yang fitness itulah. Oke. Nah sekarang jadi gimana nih cara kita step-stepnya untuk melakukan genetik algoritma genetik ini.
Oke, jadi yang pertama itu yang harus kita punya adalah, karena dia genetik, kita harus punya yang namanya, kita sebut sebagai genetiknya. Oke, yang kedua adalah fitness value. Oke, apa ini genetik? Genetik itu adalah informasi yang dapat kita rubah. Oke, yang dapat kita rubah. Nah, jadi informasi yang kita berubah, nanti dia akan akan mempengaruhi kelakuan sistemnya, akan mempengaruhi kelakuan dalam sistem. Oke, itu intinya. Jadi pokoknya kelakuan aja ya genetik ini. Nah, fitness itu adalah dari sini ya, dia akan mendapatkan seberapa bagus ya gen ini, gen dalam sistem. Oke, jadi mudahnya genetik ini adalah kelakuannya. Ya, ini adalah seberapa bagus. Seberapa bagus kelakuan si gen ini. Oke? Gampang? Gampang ya. Jadi ini harus diingat ya, kelakuan ini jadi genetik dan fitness value. Itu yang harus kita tahu pertama. Oke ya. Nah, sekarang habis dari situ, nah di sini ini yang penting. Ini adalah ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah. Oke ya. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, kita harus membuat, jadi ini kan genetik ya, dan fitness value. Nah, kita harus buat populasi namanya ya. Jadi ini saya ganti warna yang agak-agak lucu gitu ya. Ini aja. Jadi kita punya populasi. Ya, populasi isinya apa? Isinya adalah, ini satu ya, kita punya populasi. Ya, isinya adalah banyak gen. Anggaplah populasi ini banyak gen. Setiap gen kita sebut sebagai individual. Jadi misalkan saya punya gen 1 gitu ya. Ini gen 1, terus punya gen 2, terus punya gen 3, terus punya gen 4 ya. Nah, ini satu setnya sama. Misalnya ini gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Nah, nanti ini populasinya. Nah, terus kita hitung. Habis dari sini ya, kita punya populasi yang terus kita lakukan seleksi. Oke ya, jadi populasi terus seleksi. Nah, seleksi itu ngapain? Jadi misalkan kita punya gen 1 ini, terus kita punya ini 1 ya. Terus kita punya 2. Oke, terus kita punya 3. Terus kita punya 4. Nah, dari gen ini manakah yang punya nilai fitness terbaik? Oke, jadi di sini yang dilakukan adalah yang ini mencari individu dengan fitness terbaik. Ini yang simple ya. Jadi pokoknya dia akan diseleksi berdasarkan fitness value-nya. Nah, misalkan dari sini seleksi, terus kita hitung fitness value-nya berapa. Nah, ternyata yang ini, yang pertama nih ya, ini ranking 1. Ranking 1 misalkan ya. Terus yang ini ranking 2. Nah, terus yang ini ranking 3. Ini ranking 4. Oke. Nah, dari sini kita bisa ambil gitu. Kita seleksi nih dari si populasi ini ya. Jadi ini adalah semacam kelakuannya ada 4 kelakuan. Terus kita diseleksi nih 4-4-nya. Kita hitung, oh misalkan oh ternyata yang ini lebih paling baik tuh ini sama ini. Oke. Nah, dari situ dipilihlah 1 sama 2. Yang ini 2 sama 4 ya, karena dia rankingnya 1 dan rankingnya 2. Ketiga. Setelah seleksi, kita melakukan yang namanya crossover ya, atau rekombinasi. Oke. Kita rekombinasi. Nah, jadi di sini nanti si nilai 2 dan 4 itu akan dikawinkan. Ya, jadi ditukar gitu, ditukar. Jadi ada pertukaran pelajar, bukan ya, jadi pertukaran genetik. Jadi ini misalkan ini yang 2. Nah, terus ini yang 4. Oke. Okay. Nah, by the way, yang ini kita sebut sebagai parent.
Kalau orang Indonesia bilangnya orang tua. Ngapain ya ada orang tua di dalam algoritma? Kita punya parent, oke? Okay? Biar 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 lebih make sense gitu, jangan pakai orang tua. Nah, misalnya, oke? Okay? Nah, dipilihlah 2 dan 4. Nah, terus di sini kita crossover nih antara 2 dan 4. Misalkan, misalkan gen kita itu bentuknya kayak gini ya, misalkan ya. Nah, misalkan ini adalah misalkan ini bit bit string ya, ini 0 1 terus 0 1 gitu. Nah, terus yang ininya gini bentuknya. Oke. Okay. Nah, bentuknya gini ya. Nah, terus kita akan crossover nih antara dua ini. Nah, misalkan terus kita crossovernya tuh kayak apa ya, bertukar informasi gitu. Nah, di sini kita bisa pilih nih crossovernya mau sebelah mana sebelah mana. Nah, misalkan gini, saya mau ambil, oke, okay, sekarang kita akan crossover yang ini, oke, okay, ya, dan empatnya adalah yang ini. Nah, kita misalkan ini bagian ini bagian satu, ini bagian dua, ini bagian satunya, ini bagian duanya. Nah, ini itu kita switch gitu. Nah, di switch jadi kayak gini, ya, jadi gini, di crossover nih. Jadi yang ini, ya, oke. Okay. Nah, kita ambil ini bagian satu yang ini. Oke, okay, sama yang bagian ini, jadinya gini. Gitu. Nah, terus kita punya yang kedua. Yang keduanya jadi gini. Kita tukar, ya, ini kan ininya. Nah, ini nih. Sama sih bapaknya yang ini, jadinya bentuknya gini. Oke, okay, nah, ini biar kelihatan sama. Ini adalah daerah splitnya, ini daerah splitnya. Oke, okay, nah, jadi dari sini, yang ini akan pindah ke sana, ya. Yang ini akan pindah ke sini. Oke, okay, itu mudahnya. Jadi ini adalah crossover. Jadi dia ditukar gitu ya, ditukar ini ke kiri, ini ke kanan. Oke, okay, itu yang langkah ke 3. Oke, okay, ya. Nah, terus kita masuk ke langkah ke 4. Langkah ke 4 itu adalah di sini ada mutasi namanya. Mutasi. Oke, okay, ya. Nah, jadi yang dimutasi yang mana? Yang ini. Sama yang ini. Oke, ya, ini kita sebut sebagai child. Oke, ya, jadi child ini akan kita mutasi. Nah, yang dimutasi itu adalah si informasi yang ada di dalam sini. Ya, misalkan kita punya ini, misalkan kita ambil salah satu aja yang ini ya. Ini kan 0, 1, 0, gitu. 0, 0, terus 1, 1, 1, 1. Misalkan ya, ini adalah nilainya. Nah, terus kita mutasi nih. Dari, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari 9 informasi ini, mana yang mau kita mutasi akhirnya? Artinya kita akan rubah secara random. Nah, dirubah secara random, misalkan jadi gini. Yang dirubah itu misalkan yang ini, secara random dirubah sama yang ini. Di flip ya. Nah, jadinya 0, 1 jadi 1 gitu ya. Oke, terus 0, 0, 1. Terus dimutasi lagi. Di flip jadi 0. Oke, terus kita jadi 1 dan 1. Ya. Jadi ini adalah proses mutasi. Ya, secara random. Oke, okay, ya, jadi crossover, mutasi. Nah, terus yang kelima, ini yang paling penting. Ini adalah mengembalikan si ini ya, yang empat ini. Ini adalah misalkan kita anggap sebagai mutated child atau mutan. Ada beberapa yang bilang ini mutan loh. Oke, ya. Jadi mengembalikan si mutated child ke populasi. Koi? Oke, ingat. Populasinya ada apa aja? Tadi di awal, populasinya adalah ada gen 1, 2, 3, dan 4. Oke, ya. Nah, berarti kan kita punya... Berarti kita sekarang jadi punya berapa? Punya 6. Kita punya existing genetic. Oke, ini adalah yang tadi. Ini existing genetiknya, ini gen 1, ini 2, 3, dan 4. Nah, terus kita punya, ini adalah yang mutated child, ya. Jadi ini ada child 1, dan ini ada child 2. Oke, okay. Nah,
ini terserah nanti misalkan populasinya bisa berkembang atau tidak, itu terserah. Nah, tapi untuk beberapa masalah, si populasi ini fix gitu ya. Jadi misalkan 4, jadi populasinya hanya 4. Nah, nanti karena ini yang terbaik dan yang ini, oke, okay, yang gen 1 sama 3 itu kita buang, kita ganti dengan yang baru. Jadi nanti populasi baru kita adalah 2, 4, child 1, sama child 2. Terus nanti di sini, ini kan jadi populasi baru ya, ini balik ke 1. Oke, jadi ini kalau misalkan kita lihat, whoop. Nah, ini adalah urutannya. Oke, jadi yang pertama adalah populasi, terus kita lakukan seleksi, terus kita lakukan crossover, terus kita lakukan mutasi. Nah, terus nanti dari sini kita mutasi gitu ya, dibalikan ke populasi yang baru. Jadi populasi yang baru, lihat. Jadi pokoknya proses evolusinya adalah kita punya populasi, terus ada kombinasi, mutasi, ya. Terus nanti kita mendapatkan populasi yang baru. Gitu. Nah, ini itu akan diulang ke atas ini. Oke? Gitu. Oke, ini adalah urutannya. Nah, contoh aplikasinya seperti apa? Gitu. Ini contoh aplikasinya, saya akan kasih lihat. Ya, di sini contoh aplikasinya misalkan saya punya genetik, ya, ini saya run. Nah, jadi gini, misalkan ini adalah targetnya. Targetnya adalah saya ingin menebak, misalkan ini ya, ini adalah katanya, kelas terbuka. Kita akan tebak dia, jumlah populasinya ada berapa, itu adalah yang ini. Oke, di sini ada 4, anggaplah kita punya populasinya 4. Terus ada mutation rate, berseberapa kerandoman dari mutasi ini, ya. Kan ini random nih. Kita ingin hitung seberapa random. Antara 0 sampai 1. Misalkan saya punya randomnya adalah 0,1. Gitu ya. Nanti ini akan looping. Looping terus sampai dia mencari gen mana yang paling mendekati dengan kelas terbuka. Jadi isinya si gen ini adalah random. Random angka dan huruf gitu ya. Nanti dia akan cari gitu sampai dia nemu si target ini. Oke ya, misalkan nih. Oke, lihat. Dia akan cari terus sampai dia menemukan si kelas terbuka. Jadi dia nggak tahu nih kombinasinya apa. Nah, lihat. Sekarang dia punya fitness 100%. Oke? Jadi target dan proses, ini si proses ini, itu adalah si proses ini. Oke? Dan ini adalah tebakan terakhir. Tebakan terakhir dari si step ini. Oke ya? Dan ini generasi 2011, ini bukan tahun, ini adalah banyaknya iterasi. Nah, oke, jadi ini muter terus sampai 2000 kali, sampai si gen ini, dia akan sampai ke si kelas terbuka. Oke, dari sini berarti apa yang penting dari kelas terbuka, yang penting dari kelas terbuka adalah memberikan tutorial gratis untuk kalian semua. Oke, nah, jadi yang penting adalah pertama, fitness function, dan representasi dari genetik kita. Oke. Okay? Jadi yang dari sini intinya, oke okay ya, ini adalah secara umumnya yang penting adalah yang ini. Oke, okay guys. Jadi nanti tutorial selanjutnya kita akan bahas lebih detail tentang ini. Oke, okay? Ingat genetik, representasi dan fitness function. Ya, ini adalah salah satu yang mempengaruhi keberhasilan dari algoritma genetik. Oke ya, selain dari step-step ini, nanti ada banyak tipe-tipenya. Oke ya, kita akan masuk ke tutorial. Jadi kita akan buat tutorial ini di MATLAB ya, step by step. Jadi kalau misalkan kalian pusing, nggak apa-apa, bagus. Kalian pusing, bagus. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di video-video selanjutnya. Oke ya. See you guys in the next video then, and stay cool. Bye.